Kayaknya ini tampilan setelah dua warna naik ya guys, abu-abu sama orange. Udah cukup terlihat bagus ya. Nah, masih terlihat cukup acak-acakan. Nanti kalau warna hitamnya udah naik akan kelihatan lebih rapi ya guys. Oke, seperti ini detailnya. Terakhir kita menaikkan warna hitam ya guys, biar makin kelihatan tekstur shadow sama tekstur senjatanya, biar lebih real ya guys. Oke, semangat terus, jangan lupa like dan subscribe nya ya guys. Thank you. Oke guys, saya kelupaan tadi itu ada tulisannya belum ditutup untuk warna yang terakhirnya guys, lupa anjir. Oke, seperti ini hasilnya, cukup keren ya guys, mantap banget. Oke.